Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Salim, guru SMP Islam Dian Didaktika. Pada hari ini, kami mengadakan acara Wisuda Tutup Tahun Angkatan ke-30 di Auditorium Dian Didaktika pada tanggal 8 Juni 2024. Siswa Angkatan 30 tahun ini berjumlah 68 siswa. Selamat jalan untuk anak-anakku kelas 9, Angkatan 30. Semoga menjadi tetap yang terbaik dan bisa menempuh ke jenjang pendidikan selanjutnya yang akan menuju ke cita-cita masa depan anak-anakku. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah bunda, orang tua kelas 9. Yang pertama tentunya atas kepercayaannya yang sudah menitipkan putra-putrinya di sekolah pilihan yang terbaik. Jika selama perjalanan kami membimbing anak-anak dari kelas 7 sampai kelas 9 ini ada kekurangan dalam membimbing, mendampingi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap anak-anakku tetap menjadi pribadi yang beriman, berakhlak budi pekerti luhur, berkarakter, dan pribadi yang mandiri, kreatif, serta adaptif. Acara dimulai dengan kirab wisudawan, lalu acara dibuka dengan tari pembukaan, yaitu tari dari daerah Nusa Tenggara Timur, karena hari ini tema wisudanya adalah indahnya Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak Suparjo S.Pd.Dio selaku Kepala SMP Islam Dian Didaktika dan Ibu Wahyu Purwaningsih S.Pd.Si, Wakil Kepala SMP Islam Dian Didaktika, kami mohon berkenan naik ke atas panggung. Kirana Shifa Anggana berprestasi dalam bidang sains. Velma Karista Yatim berprestasi dalam bidang seni. Yuda Tama Prasetya Hadi berprestasi dalam bidang seni dan olahraga. Rajindra Pramudia Wulur berprestasi dalam bidang akademik dan robotik. Beberapa sesi dalam kegiatan hari ini, yaitu sesi seremonial yang tentunya nuansanya khidmat, tenang, dilanjutkan dengan sesi pengumuman kelulusan, ada rasa haru, rasa gembira, dan juga sedih tentunya karena kita harus berpisah di penghujung tahun ajaran. Dari hasil rata nilai rapot semester 1 sampai semester 6 dan juga hasil
asesmen sumatif akhir jenjang kelas 9, maka seluruh siswa SMP Islam Dian Didaktika tahun ajaran 2023-2024 dengan jumlah siswa 68 dinyatakan lulus 100%. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Peringkat pertama dengan rata-rata 93,75. Elmo Pandu Punta Dewangga. Rasanya tak ingin mengakhiri masa-masa indah ini. Namun kenyataannya kita semua harus melanjutkan perjalanan masing-masing untuk menggapai cita-cita dan mimpi kita setinggi langit. Meskipun berat, tapi perpisahan itu harus kita hadapi. Ucapan terima kasih selalu terhaturkan kepada Bapak Ibu Guru yang setia dan sabar mendampingi kami hingga kami menjadi seperti sekarang. Sikap kami yang kadang kurang tepat, Bapak Ibu Guru selalu tanggapi dengan bijaksana. Sayang dan hormat kami padamu, Bapak Ibu Guru, wahai pahlawan tanpa tanda jasa. Alhamdulillah hari ini pada acara wisuda tutup tahun angkatan ke-30 ini, kami para orang tua turut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada para ananda. Semoga bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya sesuai dengan cita-cita dan nantinya akan menjadi insan-insan yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Semoga ananda semua nanti bisa memberikan inspirasi untuk adik-adiknya selalu berprestasi dalam kelulusan hari ini. Kami para orang tua angkatan 30 sangat bangga atas pencapaian kalian. Bukan semata-mata mengenai kesuksesan dari kegiatan tersebut, tetapi juga bagaimana proses yang kalian jalani untuk mengembangkan diri kalian supaya menjadi lebih baik lagi. Kami selaku orang tua meminta maaf kepada kalian apabila kami orang tua yang sangat tidak sempurna ini kadangkala tanpa sadar menuntut kalian untuk selalu sempurna. Harapan kami, kalian dapat menyadari bahwa apapun yang kami lakukan semata-mata karena sayangnya kami, cintanya kami, demi kebaikan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Hendarti, ibunda dari Elmo Pandu Punta Dewangga. Dan saya Evan Adrianus Bayu, ayahanda dari Elmo Pandu Punta Dewangga. Saya Abimana Arasatya, orang tua dari Bima Wijaputra Batari, kelas 9A, angkatan 30. Perjuangan anak-anak angkatan 30 ini melewati masa-masa pandemi itu cukup berat, sehingga apa yang mereka raih saat ini adalah berkat dari bimbingan dan juga arahan dari Bapak-Bapak Ibu dan Ibu Guru dari SMP Islam Dian Didaktika. Alhamdulillah kami juga merasa sangat bangga dengan prestasi yang diraih oleh anak kami Elmo. Tanpa diduga meraih peringkat pertama sebagai kelulusan di angkatan 30. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua ilmu yang diterima Elmo akan menjadi manfaat ke depannya. Kami mengucapkan selamat buat wisudanya hari ini. Semoga sukses. Sukses juga buat Bima. Bima ada doa buat teman-temannya? Ada, semoga semangat dan semuanya. Terima kasih. Kesan-kesan kami selama mengikuti pembelajaran Elmo di SMP Islam Dian Didaktika itu sangat menyenangkan. Kemudian kami juga melihat adanya manfaat yang luar biasa dari sisi akhlak, kemudian tidak lupa pasti akademik dan berbagai skill yang dimiliki oleh Elmo sangat berkembang itu karena SMP Islam Dian Didaktika. Untuk anak-anakku siswa SMP Islam Dian Didaktika angkatan ke-30, ibu berpesan semoga kalian selalu menegakkan sholat 5 waktu, jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua, sayang terhadap teman-teman, saling menghargai terhadap
Bapak Ibu Guru, dan juga jangan lupa belajar demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. You will always be in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.